kita kita jalankan dan alhamdulillah aplikasi ini sudah ada di Play Store dan sudah berjalan gitu ya. Nah, harapan kami dengan bisa kita men-share ini, maka kawan-kawan akan juga bisa untuk mempergunakannya. Dan juga kalau misalnya bisa juga ikut mengembangkan bersama di dalam koperasi alumni penduduk Ganesha ini. Jadi alumni penduduk Ganesha itu sebenarnya adalah koperasi yang memang bertujuan untuk mengembangkan untuk mengembangkan aplikasi yang berada di lingkungan aplikasi maupun usaha yang berada di lingkungan alumni ITB. Nah, aplikasi ini adalah harapannya ada menjadi platform gitu ya. Kemudian akan menjadi prototipe untuk kawan-kawan bergabung bersama nih, bergabung bersama kita bisa memasukkan semua program atau aplikasi yang lain ke dalam aplikasi ini. Cita-citanya seperti itu gitu ya. Nah, ya. Konsep Afgan sendiri adalah aplikasi yang berbasiskan komunitas alumni. Jadi kita mencoba menjawab kebutuhan alumni sekaligus juga menjadi sarana pengembangan usaha bersama. Jadi di sini bukan hanya bicara tentang marketplace atau yang ada memang sekarang adalah marketplace, tapi lebih banyak kita nanti cita-citanya ke depan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan usaha bersama, baik itu mengembangkan produk-produk realnya maupun pengembangan startup-nya. Ini harapan kita seperti itu. Nah, yang kedua, di dalam mobil aplikasi ini, harapan kita adalah di yang ada sekarang, gitu ya. Yang ada sekarang itu ada tiga. Jadi Afgan jualan ini adalah marketplace yang mencoba memfasilitasi barang-barang fisik. Tapi bukan hanya fisik saja, juga ada juga jasa gitu ya, baik produk apa, ada juga makanan, jasa dan barang. Nah, ini yang kita coba perkenalkan, terutama untuk di aplikasi Ganesha ini adalah Afgan jualannya. Kemudian ada juga Afgan kirim paket. Jadi kalau kita mau kirim paket gitu, kita bisa langsung mempergunakan aplikasi Ganesha gitu ya. Oh, kita buka usaha untuk kirim paket gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita manfaatkan marketplace ini untuk kurir. Jadi marketplace untuk para kurir jasa pengiriman hanya request. Jadi misalnya kita request untuk daerah Bandung dan sekitarnya gitu ya. Nah, itu kita sudah mencoba membuka kesempatan ini gitu ya. Nah, paket yang dijemput itu di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua adalah Afgan top up adalah untuk pembagian tagihan dan pengisian pulsa dan lain-lain. Nah, ini ini adalah untuk pulsa dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah ada di aplikasi Ganesha. Nah, yang kita akan juga kerjakan adalah yang sedang kita kerjakan adalah Afgan kerjaan, terutama untuk marketplace untuk pencari kerja bekerja sama dengan career center. Jadi career center yang ada di kita, nah itu bisa kita pergunakan. Kemudian juga yang sedang kita garap juga namanya Afgan Lelang. Jadi marketplace ini khusus untuk penawaran penjualan produk dengan mekanisme lelang. Ini biasanya dengan kawan-kawan yang memiliki barang-barang yang cukup bagus ataupun karya-karya yang cukup bagus. Nah, ini bisa kita usahakan nih untuk masuk ke dalam untuk bisa menjual barang secara lelang. Nah, yang berikutnya lagi adalah Afgan Usaha, yaitu marketplace bagi para investor nih, terutama untuk kawan-kawan kita sesama alumni ITB untuk membantu investor maupun inovator untuk mengembangkan startup dan usaha di dalamnya. Bahkan, nah, di dalamnya itu mungkin ya keinginannya sebenarnya adalah mengembangkan produk-produk yang terbaik gitu ya. Jadi kita berharap dari kawan-kawan berharap dari kawan-kawan alumni mampu untuk mengembangkan produk nanti gitu ya, produk-produk yang bagus yang kemudian bisa kita jual bersama gitu ya di aplikasi ini maupun di aplikasi lain. Tetapi tetap semangatnya adalah untuk mengintegrasikan semuanya baik platform
produk baik itu sifatnya digital maupun fisikal. Nah, aplikasi ini menjadi wadah semacam inkubasi lah dan pengembangan, baik itu aplikasi yang inovatif, kita mau gabung ya yuk kita gabung aja, digabungin di situ dan kita menjadi anggota koperasinya gitu ya di dalamnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan secara bisnisnya gitu ya. Nah, kita sama-sama kalaupun ingin bergabung dengan koperasinya, kita pun dengan akan sangat terbuka gitu ya untuk menggabungkan. Baik. Nah, ini adalah bagaimana kita mengembangkan Afgan, di mana kita punya berharap bahwa good design is good business gitu ya. Maka baik itu kita mengharapkan adanya apa kerjasama gitu antara tim tim lintas angkatan gitu ya, dari semua angkatan kita bisa berbagi message, ada data, konsep, program dan sebagainya. Nah, ini mungkin Kang Yosep, halo Kang Yosep, bisa ini, halo Bang, assalamualaikum. Ini kebetulan ada Kang Yosep ini sebagai yang apa arsitek, jadi yang arsitektur, yang merancang arsitekturnya dari Afgan, mungkin bisa Kang diajak jalan-jalan untuk melihat bagaimana apa aplikasi Ganesha ini berfungsi dengan sudah berfungsi dengan baik di apa dan bisa kita dapatkan di aplikasi apa di aplikasi di App Store lah gitu ya. Kita coba, baik. Bisa silakan Mas Kang. Bisa biar Kang Yosep. Ya, silakan Bang. Kang Yosep, mangga boleh. Kenalin ini Kang Yosep, bisa perkenalkan diri sebagai arsitekturnya gitu ya, yang mengembangkan softwarenya. Salam kenal, saya Yosep dari Fisika 97. Punten kalau suaranya agak kurang jelas, lagi isoman. Jadi ini apa, saya coba dari ini saja ya, saya share screen ya. Ini sudah tersedia di, kalau untuk yang versi production sudah tersedia di App Store dan Play Store saat ini, versinya 1.1 kalau tidak salah. Oh, ini 1.4.1.8 masih yang ini. Ini kalau yang dari tampilan sih sebetulnya bukan ingin mengecilkan ya, tapi tidak ada yang terlalu yang istimewa sebetulnya gitu. Ini hanya terkait beranda, troli, kemudian inbox, mobil, hanya seperti itu saja. Fitur-fitur umum sebetulnya, cuman kita berpikiran kalau kita tidak memiliki platform sendiri, tentu kita tidak punya kendali gitu. Misalkan kita mau bekerja sama dengan let's say gitu, punya platform, punya alumni juga yang kita tahu yang sudah melantai begitu ya gitu. Tapi kan itu bukan milik kita gitu. Tetap itu adalah milik sekelintir orang yang memang kebetulan yang diinisiasinya oleh alumni ITB. Saya juga awalnya memang seperti itu awalnya tadinya, tapi buat apa gitu, kalau ngejar juga belum tentu menang juga gitu. Dan yang lebih ingin saya ini kan ketemu dengan visinya Bang Yanli, yaitu mengembangkan bersama ya, punya bersama, yaitu dalam bentuk koperasi. Nah, ini yang dimiliki oleh koperasi gitu. Nah, ini fiturnya hanya sederhana saja, standar gitu ya, punten. Yang sudah di launching itu tadi sudah Bang yang disebutkan, marketplace pun kita ada tiga jenis, ada jasa, kemudian barang. Itu marketplace itu barang sebetulnya, kemudian makanan gitu. Ini sedang di upgrade lagi untuk makanan dan jasanya, karena sudah spesifik ini jenisnya begitu ya. Jadi tidak lagi disamakan dengan misalkan ini dengan marketplace gitu ya. Kalau marketplace kan
lebih ke produk fisik gitu. Ada buku, ada kategorinya seperti ini. Ini udah yang real ya. Ini kebetulan banyak yang ngisi kemarin yang ada event di mana kedai-kedan gitu. Ini kemudian ada yang teman-teman UMKM alumni gitu masuk ke sini. Nah, untuk makanan sama juga. Makanan sih kebanyakan dari UMKM ya kalau makanan. Saya lupa ini ada alumni atau tidak gitu yang saya kenal. Oh, ada alumni juga yang pernah saya transaksi juga. Kalau jasa juga ada yang dari alumni. Ini nanti akan dispesifikkan lagi kan lebih di ini kurang masih kurang ada beberapa fitur kurang misalkan ketika ada project yang memang harus melibatkan aspek legal dan lain-lain siapkan itu bisa membantu begitu dari A sampai Z-nya gitu. Diharapkannya seperti itu gitu. Tapi belum tertampung semua ke aplikasi. Nah, untuk yang kerjaan oh ini belum diaktifkan. Jadi kerjaan ini sudah jadi, cuma nunggu launchingnya. Kalau nggak salah, launchingnya nunggu ada event apa gitu ya dari Bang Nyali itu gongnya. Kemudian kalau kirim paket sudah jadi. Sementara ini kita hanya bekerja sama dengan RPX dan si cepat gitu. Kemudian untuk yang top up tagihan ini juga sudah bisa diakses gitu. Saya biasa pakai ini untuk bayar BPJS, bayar kartu halo, telepon, listrik. Ini sudah bisa digunakan. Pembayaran pun ada dua kita pakainya. Ya, GanPay ini kita namakan sendiri saja ini saldo 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 cash lah di sini ya di rekening Afgan gitu. Kemudian Dana ini kita kerjasama dengan payment gateway Dana. Tujuannya untuk bisa memfasilitasi pembayaran lewat kartu kredit sebetulnya. Tapi selain itu juga ada virtual account kita kerjasamanya dengan Midtrans gitu. Tapi tidak dimunculkan di sini. Jadi muncul ketika akan membayar begitu. Kita ambil contoh ya. Ini sangat terbuka kesempatan untuk berkolaborasi ya. Ini contoh aja, contoh. Yang paling simpel, yang paling sederhana gitu. Ini kan ada Indosat 5 6.530 gitu. Kalau merasa kemahalan, tantang kami, kasih kami yang lebih murah. Contoh kurang lebih seperti itu. Itu salah satu kolaborasi yang paling paling simpel gitu. Nah, ini payment gateway juga sebetulnya kita nyari-nyari yang punya alumni ITB siapa ya gitu. Cuma kebetulan saya nggak tahu, jadi adanya Midtrans ya sudah kita pakai Midtrans. Kalau Dana ya karena yang paling mudah dihubungi dan diajak bekerja sama Dana gitu. Jadi payment gateway saya belum tahu dari alumni ada siapa gitu. Ini ada BNI, Mandiri, dan Permata untuk virtual account-nya. Itu paling ya itu saja sih sebetulnya yang dan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan ya. Saya tahu di alumni ini banyak yang jago-jago IT-nya gitu. Saya juga di sini ya sambil belajar gitu membangun back-end-nya terutama gitu yang sebagai nyawanya gitu ya. Kalau front end ini kan bisa dari mana saja. Web pun sudah jadi tapi belum kita launching karena kita nyawanya Afgan gitu, aplikasi gitu. Jadi kita ingin menggiring dulu ke aplikasi gitu sebelum ke web. Webnya mungkin nanti-nanti kapan-kapan itu gampang diaktifkan gitu. Nanti ketika misalkan ada yang punya ide tertentu gitu. Misalkan ini Afgan Usaha. Afgan Usaha ini belum mulai kita garap walaupun sudah kita konsepkan tapi belum mulai developmentnya gitu. Kalau seandainya ada yang ingin menggarapnya welcome gitu. Nanti kita tinggal berkomunikasi saja. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang partisipatif gitu yang kami harapkan contohnya seperti itu gitu. Nah, contoh lain gitu ketika misalkan nanti Afgan Usaha sudah terjadi, misalkan ada nih satu startup dari alumni yang membutuhkan pemodalan. Masukkan di Afgan Usaha, di situ ada investor yang mungkin tertarik gitu ya, kemudian invest. Nah, di situ juga salah satu syarat ya untuk mendapatkan program ini, yaitu mengharuskan si startup ini mengharuskan mengambil
minimal misalkan ditentukan berapa ya, satu posisi atau berapa posisi ngambil dari apgan kerjaan gitu. Jadi ini saling terkait sebetulnya gitu. Dan ketika nanti dia misalkan startupnya terkait apa nih, startupnya terkait jasa, dia diwajibkan juga nampang iklannya di sini di jasa gitu. Contoh seperti itu. Kira-kira gitu sih kalau dari saya, Bang Yandi. Kalau ada yang kurang-kurang silakan. Ya, itu kira-kira kita menelusuri ya, sudah bisa masuk ke aplikasi, bisa mungkin bagi kawan-kawan cukup apgan gitu ya, apgan apa gitu ya, apa Golf Alpha November gitu ya, cari di Play Store, iOS juga udah bisa, jadi ke Apple juga udah bisa, jadi tinggal ke Apple bisa dicek, langsung bisa kita download fit. Nah itu sama Kang Yosep sudah diberikan linknya. Nah yang paling utama memang harapan kita adalah kita bersama dengan kawan-kawan bisa mengembangkan aplikasi ini bersama. Jadi insya Allah ini rencananya aplikasi ini akan berada di bawah IA. Ini adalah marketplace yang rencananya akan resmi di bawah IA, sehingga kita bisa sama-sama mempergunakannya, sama-sama menikmatinya, gitu ya, dan sama-sama kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan dan juga berkomunikasi dalam hal apa ya, dalam hal usaha juga, gitu ya. Misalnya apa saja yang bisa kita memasukkan untuk di jasa, gitu ya. Misalnya kita punya jasa apa, desain atau jasa merancang apapun gitu ya, bisa melakukan sketsa dan lain sebagainya, kita bisa masukkan sebagai keahlian-keahlian yang bisa nanti kita sambungkan dengan apgan kerjaan maupun apgan usaha. Nah ini yang coba kita semua akan bangun, sehingga nanti kita bisa sama-sama tahu, oh ya kawan kita punya keahlian ini, kawan kita membuat ini gitu ya, kawan, dan ini yang membuat kita bisa berkembang bersama, membangun bersama. Dan saya juga akan sangat terbuka, kita dari Afgan akan sangat terbuka dari kawan-kawan yang mungkin, Bang, aplikasinya bisa dimasukin ada untuk di situ di Afgan, monggo gitu ya. Itu secara teknikal mungkin bisa langsung ke Kang Yosep gitu ya, yang sebagai yang ngembangin arsiteknya, arsitektur dari Afgan ini. Nah yang berikutnya kalau ini ya, mungkin saya lanjutkan kembali untuk ininya. Dari desain tadi, memang yang kita agak kurang ya, memang dari sisi marketingnya ya, kita baru launching ini, kita baru soft launching itu tanggal 17 Agustus, dan kita masih berusaha untuk membuat event-event tertentu agar supaya orang lebih, kawan-kawan kita lebih mengenal Afgan sebagai bagian dari komunitas alumni ITB. Mungkin dari sini bisa kawan-kawan nanti apa sama-sama nih ya, mulai download, mulai kita pakai gitu ya, hingga kita bisa sama-sama. Dan kita juga kalau misalnya ada yang salah gitu ya, mumpung masih di antara lingkungan kita gitu, jadi kita langsung, Pak, di ini saya masih kurang bagus nih gitu ya. Nah itu bisa bisa kita sama-sama untuk memperbaikinya. Karena ini adalah milik kita semua, dan kalaupun misalnya ingin apa kawan-kawan apa ingin bergabung gitu ya, bergabung di aplikasinya maupun ingin bergabung di koperasinya, kita juga akan sangat sangat terbuka. Ya, ini adalah untuk jenis penggunanya. Kalau untuk marketplace-nya kita ada untuk umum, alumni maupun anggota. Jadi kalau misalnya umum itu bisa berjualan, bisa beli, bisa mengirim paket dan lain sebagainya. Untuk alumni kita akan memberikan akses umum, kemudian juga diskon khusus alumni, postingan khusus alumni, dan akses khusus untuk alumni. Nah kalau untuk anggota, akses alumni bisa mendaftar sebagai anggota koperasi, diskon khusus untuk anggota, dan kemudian juga dimaksud dengan anggota di sini adalah anggota koperasi. Alumni penduduk Ganesha. Kenapa waktu itu kita ambilnya sebagai penduduk Ganesha? Karena ketakutan kita adalah kalau kita memakai nama ITB itu akan menjadi perkara legal yang baru lagi. Karena gitu. Tapi kita tahu bahwa kita adalah sama-sama alumni yang
yang pernah duduk di Ganesha gitu ya, pernah duduk di Ganesha, lulusnya lulus gitu ya, walaupun cuma satu semester, yang penting dia diterima duduk di sana, kemudian kita pernah sama-sama belajar. Nah insya Allah bisa kita ya. Yang berikutnya ini yang tadi sempat di ini kan, baik itu jualan barang, ada Afgan jualan yang jasa, ada untuk pembayaran, ada Afgan untuk jualan makanan gitu ya, dan juga untuk yang lainnya. Jadi nanti kita menyiapkan untuk Afgan lelang, Afgan kerjaan yang sudah kita buat. Mungkin kita bisa bikin acara nanti ya Mas ya. Kita bikin acara khusus buat career center gitu ya. Nah itu dengan IA kita akan membuat kerjasama seperti itu. Ya, berikut, dan ini adalah roadmap-nya. Nah, kemungkinan besar untuk Afgan kerjaan kita sudah selesai. Afgan lelang di quarter kedua, nanti kita akan bikin lelang juga ya rencananya. Kemudian ada di pertengahan tahun kita akan Afgan usaha. Jadi harapannya nanti dari kawan-kawan bisa untuk sama-sama berkumpul. Kita ngobrolin bareng di Afgan usaha itu, apa ide-ide apa aja yang bisa kita kembangkan, dan kemudian bisa kita biayai bersama-sama. Baik, dari saya kira-kira seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Atau mungkin apa? Mungkin ada yang kurang jelas, insya Allah saya dan Kang Yosef bisa menjawabnya. Monggo silakan. Siap. Makasih banyak, Bang Yandri. Bang Yandri ini lumayan sibuk. Bang Yandri ditunggu, ditunggu di dalam. Tapi ada pertanyaan dulu, Bang Yandri, yang langsung ke Afgan ini. Untuk Afgan marketplace, barang itu pembayarannya sama seperti marketplace lain kah? Sistem escrow gitu atau gimana? Kita masih, kalau untuk yang apa, masih seperti halnya tadi yang saudara apa, Kang Yosep berikan apa, jelaskan, kita masih pakainya dengan sistem escrow tersebut. Ya. Kang Yosep mungkin bisa menjawab, insya Allah. Iya betul, sama seperti marketplace lain karena itu sudah best practice ya. Oke. Ya, terima kasih banyak kesempatannya, Bang Yandri. Kita lanjut ke pembicara kedua yaitu Mas Rudi Andriana ini. Mesin 94 ya. Sebetulnya banyak ini udah mulai rame di Sekre, tapi karena waktu juga sudah mulai ini, mohon izin untuk perkenalannya nanti setelah sesinya Mas Rudi. Mohon izin untuk itu ya. Silahkan Mas Rudi, dipersilahkan. Mas Rudi ini ya seperti kita ketahui bersama, beliau adalah Dewan Pembina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ruki, atas kesempatan yang diberikan. Semoga sehat selalu semuanya, rekan-rekan semua. Alhamdulillah, ini pertemuan berapa ya, Mas Ruki? Ya? Ke-8. Sebelumnya, waktu pertama pertemuan, sebenarnya masing-masing udah kenalan ya, tapi kenalan hanya jurusan dan angkatan, kemudian bisnisnya namanya apa. Nah, ini saya terima kasih mendapatkan kesempatan dari Mas Luki untuk sharing. Syukur-syukur ada kesempatan untuk saling kolaborasi, kerjasama ke depan. Nama saya Rudi Andriana, masuk ITB tahun 94, lulus tahun 2000. Jadi alhamdulillah saya memegang 12 kartu tanda mahasiswa. Jadi dulu setiap satu semester ganti KTM. Jadi saya punya 12 KTM gitu ya. Sebenarnya 5 setengah tahun lebih sedikit. Jadi saya lulus di bulan Februari. Jadi tahun 2000. Kemudian saya kerja tahun 2000 di Bandung sampai 2004 akhir di bidang mold and dice. Jadi saya nyebut perjalanan kehidupan saya sebagai profesi 1.0.
Jadi benar-benar saya merasakan menjadi insinyur mesin, gitu ya, di Bandung, di Banjaran. Saya mengoperasikan CAT, kemudian CAM, kemudian beberapa mesin CNC, 3 shift, 4,5 tahun, dan alhamdulillah dipercaya memimpin produksi mold and dice di sana. 2004 akhir, tepatnya setelah Lebaran, terima THR, saya mengundurkan diri dan mulai membangun bisnis. Saya menjalankan profesi 2.0. Profesi 2.0 ini profesi yang pinginnya memberi gaji, gitu ya. Tidak menerima gaji, tapi kita bisa membangun bisnis. Profesi, saya nyebutnya profesi 2.0. Jadi waktu itu memang ada teman kuliah mengajak membangun satu bisnis teknologi di bidang perawatan mesin. Kebetulan pengalaman teman ini dulu adalah dia jualan alat-alat dari Amerika dan dari Jerman. Dan dia percaya bahwa kita secara nasional bisa membuatnya sendiri. Kemudian jalan bulan Oktober saya ke Jakarta dan mulai terbentuk di 6 bulan kemudian di bulan Maret dengan bendera namanya Daun Biru Engineering, gitu ya. Daun Biru Engineering, kami ngontrak di Pulau Mas, dulu ada rumah susun ya, satu blok di lantai paling bawah ada 3 kamar. Kami mulai dari garasi lah istilahnya. Waktu itu memang bareng sudah ada mulai Google udah mulai itu ya. Mungkin Google itu 2003 lah gitu ya. Karena awal-awal kami ikut juga grupnya Jimil Gajah itu, kita mau ngetes itu seberapa besar kekuatan inboxnya Jimil, katanya gratis dan waktu itu 1 giga kalau nggak salah itu. Terus itu sampai sekarang mungkin sudah 15 giga free ya. Jadi waktu itu masih ingat sekali perkembangan .com di dunia, sementara kami masuk di bidang perawatan mesin, profesi saya yang kedua. Nah, tentang Daun Biru Engineering sendiri, mungkin nanti bisa saling, kalau teman-teman yang banyak bergerak di bidang energi, mungkin kita bisa sinergi ya, apalagi yang punya pembangkit listrik gitu ya. Kami mengembangkan, kami ini declare sebagai ahli perawatan, jadi maintenance teknologi spesialis. Kami kumpulan engineer-engineer atau dokter-dokter mesin. Jadi sebelum sakit, mesin itu bisa kami deteksi kondisi kesehatannya. Kemudian kalau sudah mulai ada gejala sakit, kami dengan teknologi yang kami miliki secara spesifik, kami bisa tahu sakitnya apa dan obatnya apa. Jadi kita melengkapi juga dengan sertifikasi. Ya, kita punya sekarang alhamdulillah sih hampir 100 karyawan. Perjalanannya sudah 17 tahun. Jadi 2004 akhir resmi berdiri, akte itu adalah 17 Maret 2005. Jadi insya Allah bulan ini kami ulang tahun yang ke-17, Sweet 17. Itu Mas Luki ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan hari ini? Ya, saya sendiri pengen masuk ke profesi 3.0 ya. Profesi 3.0 bagi saya adalah profesi kolaborasi. Tidak hanya mengembangkan bisnis sendirian, tetapi kalau bisa kami ikut ya dengan potensi-potensi bisnis yang ada. Apalagi dunia startup seperti sekarang ini adalah suatu hal yang barulah gitu ya. Apalagi yang old school, yang angkatan 90-an, ya startup ini seperti apa. Saya masih ingat saya berdiri bersama-sama dengan pendiri Bukalapak, ya Mas Zaki ya. Saya datang ke kampus ITB untuk menjadi sama-sama jadi pembicara saat itu. Bukalapak belum IPO, tapi sudah mendeklar bahwa mereka akan IPO dan alhamdulillah sudah IPO dan sempat bullish lah ya. Sempat nilainya naik dan bisa gain di bursa. Nah, ini juga tadinya kami punya harapan Daun Biru ini bisa IPO ya. Ini juga menjadi mimpi kami yang terus kami
coba untuk wujudkan. Karena menurut kami engineering company di Indonesia harusnya juga bisa punya akses ke public financing, ya, artinya tidak hanya perbankan tetapi juga ke bursa atau di market lah gitu. Sehingga kami berharap dengan adanya startup club ini kita bisa saling kolaborasi. Saya 17 tahun naik turun, ya, mengalami indahnya menjadi entrepreneur, ya, indahnya mau bayar THR nggak ada duit misalnya. Ini bulan apa nih, bulan Maret ya, bulan depan nih, bulan depan udah bayar THR, udah lupa lagi kan itu ya. Jadi kalau teman-teman startup atau pebisnis sudah biasa itu, kita harus siap-siap. THR itu bukan sebuah yang ditunggu, tapi kita harus siapkan gaji THR buat karyawan gitu. Jadi itu adalah pengalaman kami selama 17 tahun ini. Nah, sekali lagi balik ke apa yang saya harapkan di startup club ini, di profesi 3.0 saya. Secara perusahaan kami, saya sudah coba untuk mendirikan beberapa anak perusahaan. Beberapa di bidang energi sebagai power producer, saya punya kontrak dengan PLN sebagai independent power producer, renewable energy, hydropower. Kemudian juga sudah pernah mendirikan dan masih struggling sampai hari ini. Kemudian mendirikan juga pabrik mesin CNC, karena dulu saya juga operator mesin CNC, ya. Namanya Arok Gandring Lokajaya, kita dirikan di Demak, ya. Tetapi ya karena kesulitan, kita sekarang split nih, kita lepas gitu ya. Nah, menarik dengan adanya startup-startup ini, mekanismenya saya ingin belajar juga gitu ya. Jadi ingin belajar bagaimana pertumbuhan perusahaan tidak sekedar dengan pertumbuhan revenue atau pertumbuhan market, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pasar, tetapi juga pertumbuhan investasi, ada seri A, seri B, seri C gitu ya, disiapkan. Sebentar nih, tadi cerita tentang produk dalam diri. Tadi dulu Mbak. Nah, itu yang menarik. Ini saya sedikit cerita ya tentang daun biru. Kita ada, nah ini nomor satu itu adalah peralatan-peralatan untuk mesin diagnostik gitu ya. Kami membangun sendiri dan ini sudah sertifikasinya juga internasional. Semua standar-standar oil and gas kita penuhi. Diklik di ini ya Mbak, di produk. Oh, kamu ya? Di machinery analyzer. Nah, keluar ya. Terus, satu lagi. Next. Kita punya namanya, merek sendiri namanya Haliza. Gak bisa please, next. Bingung. Next aja. Gak bisa ya. Nah, udahlah. Di sini aja lah. Jadi, menyebutnya machinery analyzer. Ini data logger, handheld. Engineer yang datang, kemudian sejak 2007 kami mengembangkan online monitoring system. Jadi sebelum ada IoT, kami sudah belajar SCADA, zaman itu sudah banyak SCADA lah ya. Jadi kami mengembangkan produk SCADA sendiri, ya, kita nyebutnya belum sampai kontrol, tapi baru sampai monitoring. Nah ternyata di level industri, banyak sekali kebutuhan industri yang tidak perlu kontrol, mereka hanya butuh monitoring. Sehingga kami mengembangkan namanya Monita, online monitoring system. Kemudian juga kami karena mengembangkan hardware-nya, maka kami harus memiliki juga kekuatan di software-nya. Jadi kita punya production house software sendiri. Jadi kami punya beberapa asset management software, baik itu untuk reliability, untuk analisis, dan lain-lain. Yang bisa kita gunakan untuk teknologi perawatan atau asset maintenance, apakah itu untuk bikin report, untuk data logger dan seterusnya. Jadi apa yang kami kembangkan di hardware kita lengkapi dengan software buatan sendiri. Dan alhamdulillah sudah masuk di oil and gas company. Jadi kalau kita bicara Medco, Conoco, kemudian Premier Oil, Chevron, kemudian Vaiko gitu ya.
kami sudah ada di situ sebagai salah satu customer kami. Kemudian sekarang kami masuk di pertambangan, ada Freeport, ada Mineral Soputan, kemudian ada Batubara, ya, ada Paman Persada, dan lain-lain. Kira-kira gitu perkenalannya, dan alhamdulillah ya kami berada di kantor sengaja 2008 ketika kami mendapatkan profit, tidak kita bagi dan kita tidak gunakan untuk menyewa kantor di Segitiga Emas di Sudirman Tamrin. Kami gunakan untuk membeli aset. Jadi kami membeli aset di Depok, perbatasan Bogor, itu di belakang lapangan golf Emeralda. 5 menit lah dari pintu, ini kantor kami ya, di pintu, dari pintu tol Cimanggis, 2008. Dan kami kemudian membangun dua lantai setengah di sana. Dan alhamdulillah sejak 2010 kami tanam itu sekeliling adalah pohon jati. Jadi kami dikelilingi pohon jati yang sudah berumur 12 tahun. Jadi cukup rindang lah di sana. Hiburannya kami makan di ikan bakar Kalimantan. Ya kebetulan kalau yang senang golf boleh kita main golf bareng lah di Emeralda ataupun di Riverside. Mungkin perkenalannya dari saya demikian. Bisa dikunjungi di www.daunbiru.com. Kami berharap dengan adanya startup club ini kami bisa berkontribusi, apakah misalnya ada yang mau membangun baru atau mau partnership. Kami juga ada beberapa yang kita siapkan untuk investasi, ya, nggak banyak, tapi kami ingin ikut lah kontribusi berkembang bersama pilihan-pilihan yang menarik di masa yang akan datang. Mungkin dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Rudi atas paparannya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada pertanyaan. Oh, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat box. Tapi seperti biasa, jadi momen kita ini juga kita gunakan sebagai momen untuk saling kenal dan networking, dan ya mungkin ada yang mau disampaikan, dengan senang hati kita dengarkan. Yang pertama, kita punya tamu spesial. Bang mau perkenalan? Oh, nanti aja. Oke. Bisa kita mulai dari Bang Yandi? Oke. Mohon izin kita mulai dari yang online dulu kalau gitu. Atau Mumtaz, mau kenalan Mumtaz? Oh, orang pada nggak mau kenalan. Unik juga ya. Ya, Bang Yosep, Mas Hari, Bang Yosep tadi udah. Mas Adi, M, silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mariadi, tinggal di Bogor. Saya dari jurusan teknik kimia ya, tahun 96 saya. Tapi usaha saya, dulu saya sempat jadi PNS di DP ya, sekarang jadi BRIN. Lalu keluar dari DP, masuk DP 2003, keluar 2013. Lalu buka usaha sendiri di bidang konsultan, kebanyakannya di bidang ISO, terutama untuk spesialnya kita membimbing laboratorium yang ingin terakreditasi 17025 ya dari KAN ya. Nah, saya tertarik bergabung di startup club ini ya, ingin belajar. Kebetulan saya sedang membangun usaha baru nih, terkait dengan sertifikasi profesi. Dan ini saya agak kesulitan karena dari sisi aplikasinya, karena saya basicnya bukan dari IT gitu ya, makanya saya pengen belajar gitu dan mencari ya istilahnya bantuan lah dari rekan-rekan alumni yang paham tentang sistem informasi tersebut. Kira-kira mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Adi. Insyaallah kalau ya kalau bagian itu banyak nanti di grup. Mas Adi bisa ngisi linknya. Sudah, Mak. Sudah diisi. Oh, udah. Nanti kita masukkan di grup insya Allah kalau Mas Adi berkenan. Insya Allah. Saya udah isi tadi daftar hadirnya ya.
Siap, makasih banyak, Mas. Sama-sama. Kemudian yang perasaan saya baru ya, oh ini ada beberapa yang masuk waiting room, saya admit dulu. Ada Mas Ahmad Rio Adriansyah, silakan. Ya, makasih. Ya, mohon maaf, baru nyalain kameranya. Koneksinya agak kurang bagus di sini soalnya. Lagi di mana, Mas Rio? Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Adriansyah. Biasanya dipanggil Rio, saya dari jurusan matematik tahun 2004. Ya. Dapat infonya dari grup sih, pingin ikut yang offline tadinya, cuma agak jauh, makanya udah online dulu deh. Oke. Sekarang di Depok tinggalnya, ya, lagi bikin usaha juga di bidang software, ya, terutama game production, ya gitu. Oke, makasih. Salam kenal semua. Game production, Mas, gimana? Game production ya? Iya. Jadi bikin game. Iya, salah satunya. Apa nama perusahaannya, Mas? Perusahaannya Arashi Lab, cuma memang belum ada produk yang dirilis, masih dalam tahap rintis. Okay. Oh, mantap, mantap. Mas Rudy juga di Depok nih, ya. Salam Depok. Salam Depok. Salam Depok, Mas. Sekarang lagi beritanya Depok nih kontroversial terus ya. Iya. Okay. Ya, makasih banyak Mas Rio. Oke, okay, sama-sama. Terus ini ada Mas Hari, ini Mas Hari PU bukan ya? Mas Hari enggak ini ya? Kita lanjut ke Ade Tasmi. Silakan. Kang Ade dari kimia nih. Dari Bandung. Kang Ade, teknik kimia. Mas Ade. Oh, Mas Ade. Aduh, ini seru giliran bicara ini. Sorry, baru gabung, Mas. Kenalan Kang Ade, Mas Ade. Oh iya. Baru gabung udah disuruh bicara ini. Ya, selamat sore. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore. Terima kasih waktunya. Saya nggak bisa ikut offline karena domisilinya jauh di Bandung. Begitu. Saya kawannya Mas Rudi lah saya. Kawannya Mas Rudi begitu. Sekarang saat ini sedang merintis bisnis baru juga, startup ya. Startup. Keren namanya startup di bidang energi terbarukan. Ibarat energi terbarukan lebih tepatnya di biomasa, begitu mungkin bisa belajar banyak dari kawan-kawan di sini. Nah, terima kasih. Nanti bisa kita biomasanya apa, Kang? Ya. Bagaimana? Biomasnya apa jenisnya? Apa? Oh, iya. Jadi biomasnya ada jenis tertentu nggak? Ya, jadi kita ini model bisnisnya itu energi as a service ya, seperti gitu kurang lebih. Jadi kita jasa energi itu untuk pabrik-pabrik yang sudah jadi, kita sudah ikat kontrak dengan klien kita, dengan PTPN, 8 untuk pengeringan teh. Itu kita, teknologi kita itu bisa memanfaatkan biomasa, dalam hal ini serbuk gergaji sekarang yang kita pakai ya, untuk menggantikan substitusi LPG begitu. Jadi yang saat sebelumnya pabrik itu pakai LPG yang harganya itu mahal-mahal, dengan alat kita, dengan bahan bakar serbuk gergaji itu dengan menghasilkan performa panas kalor yang sama itu, namun biayanya bisa hemat sampai 80% begitu. Kurang lebih seperti mantap, gitu. Mantap. Iya. Siap Mas Ade. Ya, mohon bimbingannya dari rekan-rekan di sini sekalian. Ya. Makasih banyak, Mas Ade. Kemudian ya, ada Dian Daniswara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang. Waalaikumsalam. Saya Dian Gatisboro, Teknik Informatika 91. Sekarang sih saya sedang merintis lah consulting gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya punya perjalanan karir yang sedikit unik gitu. Artinya memang latar belakang saya itu kan teknik informatika ya, IT gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata saya juga banyak berkecimpung di kesehatan di bidang investment banking gitu. Kemudian juga di perusahaan pasar modal securities company gitu. Jadi bahkan terakhir saya kerja di BUMN ya, yang terkait dengan pembiayaan perumahan gitu. Tapi pembiayaan perumahannya bukan kepada orangnya langsung gitu, tapi kepada bank gitu yang mau menyalurkan KPR. Jadi saya merasa, oh kok kayaknya blend of knowledge yang saya punya tuh lumayan unik gitu ya. Nah terus saya jadi kepikiran, oh, coba-coba deh bikin usaha sendiri gitu ya, consulting gitu. Kali-kali aja ada yang ya minat gitu. Pokoknya jadi salah satu motivasinya sebetulnya di sini untuk mengembangkan network, kenal dengan senior-senior dan junior-junior yang tadi kalau dengarnya kayaknya udah canggih-canggih gitu ya. Mungkin saya perlu banyak belajar gitu. Saya kira itu sih. Oh ya, juga sambil iseng-iseng saya juga jualan durian sebetulnya. Siap, Kang, siap. Makasih banyak, Kang Dian. Silahkan siapa? Ya. Ada Alpis Informatika. Halo Kang Luki. Halo Kang, apa kabar? Sehat Kang. Sehat. Silahkan Kang diperkenalkan buat teman-teman mungkin beberapa belum kenal. Oke, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpis YF97. Salam. Kebetulan saya punya usaha di bidang IT, fokusnya di bidang konsultan project management dan solusi ERP. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2018. Dan kami sudah punya beberapa existing client dan mungkin dengan bergabungnya dengan startup Ganesha ini bisa berjejaring lebih banyak nih, Mas. Gitu. Siap, Kang. Aplikasi kantor di Jakarta, Kang Alpis? Di BSD tepatnya, di BSD. Oh, siap. Nah, kalau project management itu terkait dengan, kalau di saat ini yang pemain lokal itu kayak manajemen Manpro, kalau ada yang pernah tahu, Manpro.id. Nah, yang kami coba masuk ke sana itu menggunakan core-nya berbasis open source, namanya Projector, dan pemain di lokal memang masih sedikit. Jadi kami alhamdulillah sudah punya beberapa klien dan semoga bisa nanti membantu teman-teman yang punya mencari solusi terkait dengan project management. Dan untuk ERP-nya sendiri kita bisa masuk ke market-market seperti ke Zahir Accounting, Journal ID dan Accurate. Dan memang market untuk solusi ERP ini masih terbuka lebar lah. Jadi teman-teman yang punya usaha dan butuh solusi keuangan, aset, warehouse bisa kita bantu-bantu nantinya. Itu Mas. Ikut ngisi Kang, diperjelas nanti ya. 2 minggu lagi sudah. Masih bisa tuh, 2 minggu lagi dari sekarang kalau misalnya Kang memungkinkan. Boleh, insya Allah. Makasih. Udah isi daftar hadir ya Kang? Sudah nanti Kang. Kita Luki. Ini lagi. Sudah ya, nuhun. Ya. Makasih banyak Kang Alpis. Sama-sama Kang. Selanjutnya ada Mas siapa nih? Mas Abdurrahim, pastilah Tasahim. Iya. Kenalan lagi Kang Rahim, Kang Ahim. Oh, tasnya Kang Ahim. Oh iya, ada Kang Bolkot di sini. Silahkan Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masuk ya suaranya ya? Masuk Kang. Oh, masuk ya. Iya, ya. Saya Abdurrahim, jurusan GM angkatan 2000.
Terus kalau usaha di bidang fashion jauh berbeda. Sebenarnya bergabung di startup ya pengen seperti Pak Rudi bilang dengan belajar tuh apalagi udah sekarang udah ada pendanaan seri A, seri B, seri C bahkan sampai ke apa di bursa efek ya itu gimana gitu caranya kayaknya kayak missing link gitu kayak nggak kedapet tuh caranya gimana gitu kan pengen belajar banyak lah di Ganesha startup di sini sih ya itu aja sih. Siap-siap. Makasih Kang Ahim. Sama-sama. Ada Ketua MEC, Bang Pol Pot. Halo, Assalamualaikum. Luki. Suaranya kecil. Suaranya kurang keras, Bang Pol Pot. Oh ini. Oke. Okay, merdu atau keras? Keras aja tapi nggak merdu ya. Nanti di karaoke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Pol Pot, mesin 99. Usahanya Rixis. Kami bergerak di pengeboran panas bumi. Tadi ada yang bergerak di bidang renewable energy juga. Saya cukup senang Mas Rudi juga mengajak untuk kolaborasi. Beliau sudah terjun di dunia oil and gas yang mungkin agak mirip ya dengan panas bumi. Konon katanya panas bumi dan renewable energy jadi game changer nih Mas Rudi. Jadi ilmunya sangat sangat bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan untuk kemajuan energi yang lebih bersih. Tapi kalau dapat project di oil and gas kita sih terima juga ya. Thank you itu aja. Siap. Makasih. Ini ada dua ada yang spesial ada Bang Alof, tapi sebelum Bang Alof ada Nak, silakan Pak Dirut. Halo, ada nih Akna sebenarnya ada di belakang ya. Tapi mungkin ya. saya Akna dari Adhikari Wisesa, kita bergerak di bidang service maintenance. Itu aja cukup Mas Luki ya. Ya. Kenapa? Hah? Jurusan apa sih? Oh, jurusan apa, Dek? Oh iya. Angkatan. Akna, saya jurusan mesin 2008. Ya, makasih banyak. Pak Dir ngisi juga ya. Bang Alof, mohon izin perkenalan Bang Alof ke teman-teman. Beliau adalah ketua KSK, ketua dari ketua-ketua. Silakan Bang Alof. Kirain Bang Alof datang Bang. Pak Ketua di sini, ya Mas Gimbong, Bang Alof. On the way ke sekretariat oh, nih. Oh, syukur. Siap. Selanjutnya yang belum di sini ada Daru ya. Mas Daru. Silakan Mas Daru. Assalamualaikum, suara kedengeran? Kedengeran, Kang. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan. Terima kasih Mas Buki. Perkenalan nama saya Daru Setiawan, geologi angkatan 2006 ya, seperti itu. Kalau sekarang sih masih freelance ya, freelance ngajar-ngajar, cuma kalau ngomong tentang startup sih baru ideation ya, kalau bahasanya Coach Rudi 92 itu kan, mesin 92 itu kan baru ideation gitu, baru ide aja, belum coba untuk di bisnis nya gitu ya seperti itu. Paling itu aja Mas Luki, namanya berguru aja sama yang senior-senior sama yang ini lebih berpengalaman banyak. Siap. Terima kasih Mas Luki. Sama-sama yang lain lanjut aja. Sama-sama Kang Daru, makasih banyak. Mungkin yang hadir offline Bapak mau perkenalan? Alhamdulillah, makasih.
Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Riawan Paramarta. Waalaikumsalam. Kegiatan saya sehari-hari antara lain membina startup ya, membina startup startup digital gitu. Jadi yang pernah saya selenggarakan juga di Bandung, di Jakarta, dan yang terakhir ini di Riau. Gitu. Nah, saya melihat juga sebetulnya ke depan ini saya senang sekali gitu ya, karena spirit ya, spirit untuk bisa membangun startup ini sudah mulai boleh dibilang merata gitu ya. Terutama anak-anak yang masih kuliah dan sebagainya, itu juga sekarang sudah tidak berpikir lagi untuk lulus dan mencari kerja gitu ya. Tapi lebih keren gitu ya kalau menjadi founder startup. Nah ini individu-individu yang seperti saya, ini sebenarnya sangat mendukung sekali gitu ya, dari teman-teman semua yang punya inisiatif itu untuk terus berkembang. Gitu. Tapi juga tantangan cukup banyak ya, karena memang yang terberat itu adalah bagaimana kita bisa resilient gitu ya, untuk bertahan pada segala situasi dan akhirnya membuktikan bahwa jalur hidup gitu ya sebagai founder startup itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan di masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini saya banyak di perorangan. Anda juga yang pernah saya dirikan itu namanya ESA. Ada ESA, kemudian juga di beberapa inkubator ya kayak IBX. Jadi di inkubator lah. Ya. Ya di inkubator, kemudian juga yang company base ya kayak di Telkom, di BRK dan sebagainya. Siap siap. Di bisnis ini banyak yang perlu kita. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Ini ada beberapa yang hadir offline. Ada Om Sisko. Tahu nggak? Nggak mau. Mas Tope, kenalan ke teman-teman yang online. Ini ada Mas Tope offline. Ada beberapa, ada banyak sebenarnya yang offline. Mas Tope mau kenalan dulu ke teman-teman. Oh oke, ya udah. Oke. Kayaknya pertanyaan udah terjawab semua ya. Kalau misalnya ada lagi udah kayaknya. Nah, teman-teman memang hari ini agak spesial kalau yang berkesempatan untuk hadir ke Sekre, kita memang sengaja hari ini kita adakan pertemuan offline-nya juga. Tentu kita juga berusaha sebaik mungkin ya untuk menjaga kesehatan. Dari saya udah, silakan kalau dari teman-teman ada yang mau nambahkan. Ya udah kita tutup ya. Mohon izin saya tutup Zoom kali ini. Assalamualaikum. Oh iya, Bang Yanti mau ngomong lagi. Lanjut offline. Kita minta arahan dulu dari Mas Kimbong. Ya, bentar dulu Mas Kimbong. Mas Kimbong, ini arahan kita mau ngomong. Stop. Oh, kita. Apa ya? Kimbong, ya, ini menyampaikan dukungan. Kelanjutan kita. Kameranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat semuanya teman-teman yang ada di online maupun yang hari ini hadir di kantor PPIA ITB. Saya melihat kegiatan-kegiatan ini sudah berjalan rutin. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat buat kita semua.
saya mendukung adanya kegiatan ini karena berharap dari ITB nanti akan lahir lagi banyak entrepreneur muda dan juga pengusaha-pengusaha senior ya yang kemarin mungkin baru terpikir untuk melakukan usaha sendiri. Itu saja mungkin sementara dari saya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara yang sama di minggu depan. Ya, saya akan join minggu depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gembong atas arahannya. Mari, mohon izin saya tutup di acara online-nya. Kalau yang berkesempatan untuk hadir secara offline, silahkan datang ke Sekre. Terima kasih semuanya. Sampai malam ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luki, Mas Rudi.